Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke guys, hari ini gue akan berbagi tutorial lagi. Ini tutorial dari para subscriber kita guys ya. Ini requestan dari subscriber kita. Oke, maaf sekali baru upload video lagi guys ya. Oke, jadi ini tutorial terbaru yaitu cara untuk mencari video apa saja yang tidak ditemukan guys ya. Jadi langsung terbuka guys ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, buat teman-teman semua jangan lupa untuk tinggalkan uang parkirnya berupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung dari kita mulai ke dalam tutorialnya. Ya, baik, pertama-tama di sini teman-teman masuk ke aplikasi Play Store-nya guys ya. Oke, jadi di sini teman-teman download sebuah aplikasi yaitu browser Jepang. Oke guys, di sini guys. Oke, setelah teman-teman sudah menginstal, silakan langsung buka guys ya. Oke, di sini sudah 1 juta downloadan guys ya. Oh, ini udah lama nih guys ya. Oke, langsung saja kita buka guys. Oke, di sini sudah masuk guys ya. Sudah masuk ke dalam aplikasinya guys ya. Oke, jadi di sini di sebuah pencarian seperti Google guys ya. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal masukkan kata kunci yang biasa teman-teman cari. Oke, misalnya di sini video trending YouTube. Oke, misalnya kayak gini, video trending YouTube atau video kartun terbaru. Lalu teman-teman klik OK cari ya, atau live streaming sepak bola. Nah, gini. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan kata kunci yang biasa teman-teman gunakan untuk mencarinya. Oke, selamat mencoba. Salam tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.